semuanya selamat datang di Bucin Buka-Bukaan Soal Cinta. Crush. Boleh. Gimana? Cilin sekarang yang ngomong. Jadi gimana Jumatnya nih? Good kah atau buruk? Apapun tuh semoga kehadiran Kak Zi sama aku bisa bikin Jumat sore kalian jadi bahagia. Boleh. Nah, pasti bahagia sih karena nanti kita bakal bagi-bagi 10 tiket GoPlay Creators Playdate gratis buat 5 top leaderboards dari 5 orang yang pintar dan hoki hari ini di Trivia Quiz. Gimana tuh? Enak kan? Enak dong. Enak dong. Dan jangan lupa juga buat traktir kita ya. Kenapa harus traktir kita, Ci? Karena nanti kalau tip meternya sampai 100% yang ada di posisi 1 leaderboard akan kita video call. Wow. Tapi kalau dia gak mau gak apa-apa. Gak apa-apa, bener. Kasih ke yang lain aja lah. Sesuai dia maunya, terserah deh. Kamu kan udah menang nih, terserah hati kamu aja. Bener gitu kan. Banget. Iya. Terus buat yang belum follow JKT48 di GoPlay, follow ya. Biar kalian gak ketinggalan setiap kita lagi live. Yeay. Oke. Sekarang kita kan biasanya kan anak kecil tuh punya kelakuan yang aneh-aneh dan gak jelas dan ajaib gitu. Kalau kamu tingkah ajaib apa yang pernah kamu lakuin, Ci? Aku waktu kecil ya. Apa ya? Coba kali dulu deh. Aku kayak dulu udah lupa. Kenapa? Karena Cici masih bocil. Gimana ya aku dulu ngapain ya? Oh, dulu tuh suka main tuh tau gak sih yang stick. Yang stick upin ipin. Oh, yang di gini ya, Pak? Iya, sama. Sama-sama itu sih semuanya juga main deh kayaknya deh. Main ya kayaknya. Ntar kalau yang ketiban tuh kayak jadi hak milik kita gak sih biasanya kayak gitu? Ya paling itu sih. Apa itu lagi? Gak aneh sih, Ci. Itu gak aneh ya? Gak aneh. Oh, kurang aneh. Apa ya, apalagi? Coba kok kasih apa? Aku aneh banget sih. Dulu waktu kecil aku pernah makan lalat. Jadi tuh waktu kecil aku tiba-tiba kan duduk di samping jendela. Terus mama aku kayak, loh kok ini anak anteng banget gitu kan. Terus habis itu, Zi, kamu ngapain? Terus aku kayak, weh, disuruh kita mama kan. Terus aku kayak, gitu. Terus ada lalat, aku makan lalat dari di jendela, di ujung jendela aku kayak lagi makan lalat. Sumpah itu sih aneh banget sih. Waduh, kondisi aku udah lupa sih kasih jujurnya. Kalau misalnya itu kejadian sekarang juga aku udah kayak gitu. Lucky cat. Makasih. Oke, kalau kalian kira-kira apa nih kelakuan-kelakuan aneh yang pernah kalian lakuin? Coba kalian komen. Santai kita baca ini. Yeah. Saat bucil. Kayaknya IZDL. Iya. Iya, makasih dulu ya. Makasih. Yeah. Sumpah, badan aku langsung gede banget di samping Cilin loh. Sumpah kayak liat di baju aku tuh kayak segini. Sedangkan ini tuh sampai siku gitu loh. Oh, ini ukuran baju yang sama loh, Ci. Ya Allah, Ci. Oke. Jumbo. Alexa jumbo. Waduh. Tahu soang tuh kayak bebek tapi lebih besar lagi. Oh, ya ampun. Iya, aku tapi nggak pernah ini sih soang. Oh iya. Enggak pernah. Angsa katanya. Pernah ngobrol sama hantu. Angsa kan juga panjang leher. Pernah mandi pasir. Oh, kalau soang tuh yang mukanya serem, kalau angsa mukanya cantik. Asal gue kok jadi shaming gitu loh. Aduh. Makasih. Tapi hati angsa enak loh, Kak. Hati angsa. Oke, dulu pernah makan deh. Foie gras-nya kan enak banget. Iya, enak banget. Bedanya apa sama hati ayam? Dia lebih creamy iya, gitu enggak sih? Terus kayak lebih teksturnya lebih iya, lembut gitu sih. Enak. Gitu. Kok bebe enak kak? Iya enak kak. Mana ini kagak ada yang cerita? Tahu. Ya. Waduh. Oh, penanya ingus gak sih?
Kalau masih kecil nggak komeler gitu, terus kayak ya udah biasanya kayak ya gak sih. Enggak sih. Aku sering lihat gitu sih orang-orang kayak pada kayak gitu. Itu Kristi, Kristi Zuma. Dia kayak suka makan upil tuh si Kristi. Kalau kecil jangan makan upil, nanti gede kayak Kristi lagi. Makan remote. Makan apa? Makan remote. Remote. Oh, remote. Aku pernah sih, remote tuh kan kayak ada tempat yang buat baterainya itu kan. Terus kayak suka di ya, ditiup-tiup. Iya. Aduh. Ayo lekas dikurung ini. Yang ini lekas dikurung. Makan pasir pernah enggak? Waduh, enggak pernah itu. Enggak ingat sih. Waduh, kalau makan hati, waduh. Makanya enak-enak aja, jangan menyakitkan ya. Oh dulu aku suka minum lagi, suka cium bau gas. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Bau gas enak. Enak banget. Suka sih, aku ya. Baunya pusing gak sih? Radanya serem juga cilin ini ya. Masih kecil tuh aku inget tuh, suka bolak-balik daun. Suka bolak-balik dapur cuma buat cium terus kayak pergi lagi. Oh, iya. Ya Allah, seru banget sih ini sih, udah ekstra sih. Anak kecil macam apa ini ya? Aduh, gitu dulu. Pernah makan kotoran sikat gara-gara yang masalah itu menurut. Ya Allah, iji. Tuh makan dog food. Aku pernah sih makan makanan kucing. Oh iya, rasanya aku kayak pikir kan kayak kucing aku harus makan makanan ini setiap hari gitu. Rasanya seperti apa? Tapi rasanya tuh kayak amis hambar gitu. Enggak ada rasa asin-asinnya, enggak ada gurih-gurihnya sih. Cuma kayak. Akhirnya jadi cari susu gitu. Wih, itu sereal kali. Boleh. Dari sebelah kelas berapa deh? Sumpah. Pasti kalian kalau ngeliat cilin kayak mikirnya anak SMP atau SD gitu ya. Yeah. Oh, cilin udah 21 tahun guys. Banget guys. Makanya dia lebih tua daripada aku. Fun fact-nya dong, coba fun fact-nya kita ketawain dong. Di bawah pake apa? Oh di bawah pakai apa? Yeah, duduk oh, iya, di bawah pakai bantal nih. Kasih lihat. Aku harus kayak duduk gini nih, duduknya nunduk. Kalau aku tegak aku kayak aduh, malu-malu ini benar-benar. Betul, jambu. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja ke segmen micin, mim cinta. Kita mau ngapain nih? Yeay. Jadi kita akan bagikan video-video lucu kelakuan bocil-bocil. Kayak gimana sih aksi bocil-bocil ini? Langsung aja kita mulai dari video yang pertama. Let's go. Tenang, remote dewa. Na 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 na. Aku pernah waktu syuting Flying High itu kan pagi-pagi ya ke Jepangnya. Terus aku tuh kayak ngantuk banget, terus aku lagi ngantri check-in, aku kayak gini, berdiri sambil tidur. Terus aku kayak, Zih! Oke, ya ampun aku bisa ketiduran sambil berdiri loh. Ayo. Tapi itu udah bengkak bocil. Iya, iya juga ya. Kalau ini kan pernah gak tiduran? Ketiduran, gak pernah sih, aku susah tidur soalnya. Jadi kayak gak pernah kayak gitu sih. Aku sih pelor banget, aku kalau misalkan duduk ini aku sambil gini aku bakal tidur sih. Bisa sih ya. Bener aku bisa tidur sumpah, aku sepelor itu. Kayak aku gak perlu tempatnya seperti apa, suasananya seperti apa, aku bisa tidur kapanpun. Enak banget sih. Makasih. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Boleh? Let's go. Oh, amat dekat tuh. Aduh.
Pernah sih, tapi enggak di mall kayak. Tahu enggak sih kalau misalkan di playground ada ayunan pasti pernah yang kayak diputerin dulu sebelum kita duduk kayak. Tapi tadi ekstrim sih. Itu kayak lebih serem daripada wahana-wahana di di amusement park ini sih. Karena aku tuh kalau kayak gitu aku masih mikir gitu, apakah antara atasnya robot atau gimana, atau gak aku kepental. Ini kayak anak kecil nih, apa ya, mentalnya udah hebat banget dia, udah ekstrim ya. Udah gak mikir lu, yolo, yolo, yolo. Sumpah aneh banget anak kecil. Brutal ya, brutal. Jadi cintanya papa nih tuh. Mesti mau digendong papa sekarang. Minta digendong mulu malahan. Masih mau mama pakein rok ya kan? Lama-lama udah gak mau. Langsung lanjut aja ke video yang berikutnya. Gemes ya, gemes ya. Gemes. Tapi itu kok kakak enggak ada foto aib gitu sih? Kalau masih kecil ada foto aib gitu. Nah, itu enggak aib, enggak ada yang aib gitu loh. Itu cuma kayak foto ini sehari-hari gitu. Itu aib sih. Itu aib sih. Lanjut. Videonya Cilin dong. Oh, enggak ada saya mah. Kelakuan bocah. Nah engkau denganku. Latu-latu dilirik di lehernya. Dengarkanlah. Memang kelakuannya suka aneh-aneh. Akhirnya senjata makan tuan. Hahaha. Ada latu-latunya dia gede punyanya gitu ya. Kayaknya latu-latu saya punya ukurannya normal gitu. Itu dia beli di mana? Iya, aku tapi pengen sih. Kayaknya semakin dilatih-latihnya semakin gampang gak sih mainnya? Karena aku cuma bisa kayak cetek sekali doang, terus udah gak bisa lagi. Makasih, 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 makasih. Kamu punya, kamu bisa main latihan gak sih? Enggak bisa. Waktu itu pernah main. Waktu itu pas lagi teman aku bawa, terus kayak lagi apa namanya, lagi kayak di restoran gitu kan, terus dia mainin, terus kayak dari meja seberang ada yang ikutan, apa sih? Jadi kayak mau coba apa namanya, mau kayak tanding. Aku udah pusing banget karena adik aku main lato-lato kan, jadi bangun tidur aku tuh dengar suara kayak apa nih lato-lato, kayak mau kayak udah tahu juga, banget nih lato-lato gitu. Udah tahu banget. Sehari-hari tuh dengarnya lato-lato. Oke, kita langsung lanjut aja kali ke video yang berikutnya. Malunya sih, malunya. Malunya sih, malunya sih. Dede. Aku sih jadi kamu deh, aku udahlah, aku hilang aja aku dari bumi gitu kan. Apa aku hilang aja? Itu lucu sih. Aduh. Aku pernah dulu. Pernah waktu SMP tuh aku inget. Pulang sekolah kayaknya abis makan apa gitu. Terus kayak gini. Terus yang kayak liatin gigi ada deh. Nyangkut itu. Terus kayak tiba-tiba waktu dilihat kok kayaknya mesinnya nyala ternyata. Jadi ada orang yang dalam. Terus aku langsung pergi. Tapi dia gak buka aja sih. Oh, aku pernahnya justru orang yang kayak gitu kemudian. Itu gak. Enggak. Aku takut, nanti gak bisa kan tiba-tiba kayak
Aku pernah kayak gitu guys. Tapi bukan ondel-ondel, barong. Oh iya, barong saya benar. Bukan barong saya, barong. Oh barong Bali. Iya, barong yang serem. Bukan barong saya, emang mukanya kan kayak gemes gitu kan. Kalau misalnya muka barong kayak gitu loh. So kayak papa aku tuh kayak paksain aku, terus aku udah kayak dalam hati aku kayak nanti aku dimakan apa gimana, aku takut. Takut banget. Walaupun aku tahu sebenarnya dalamnya orang, tapi kayak aku takut aja. Aku lumayan barongsai karena suaranya gede loh. Dung 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 gitu. Itu bukan suara barongsai, itu suara. Apa, iya, tong tong ceng takut banget. Semua terus kayak lari-lari kayak gitu, kayak apa sih biasanya enggak. Jadi kayak aku biasanya. Gemes, soalnya barongsai kan makan ini kan, makan duit. Ya, iya benar. Dia kayak buka mulut kayak gitu kalau gitu. Kayak cuman dia doang yang makan duit kayak gitu. Makan duit. Sudah dimakan sama yang jauh. Iya, benar-benar dia. Ya udah, yang terakhir deh, yang terakhir, let's go. Waktu SD kayaknya masih kelas 3 deh atau kelas 2 SD. Iya. Iya kan kayak apa malah mukanya makin muda sih kayaknya. Udah ponian lagi. Sama-sama ponian. Kok bisa ketemu sih, Kak? Aduh, meresahkan banget. Adalah masa kelam itu. Masa kelam ya Allah. Mana ada SD masa kelam. Masa SD aku nongkrong di atas pohon, so aku pakai tengah sih balon air aku lemparin yang lagi lewat. Oh, tahu-tahu tuh. Yang pecah. Ada tiba-tiba waktu lagi ngapain ya, pokoknya acara sekolah gitu, terus kayak tiba-tiba kayak dipilih satu cewek satu cowok gitu buat kayak ikut finalis modelnya gitulah. Terus tapi disuruh pegang kue, terus kayak ya maksudnya kayak buat promosi kayak kuenya tuh kue itu gitu loh buat modelnya, jadi foto itu. Terus kayak tuh kayak pakai app sesuatu, mata jadi gede banget soalnya. Bakal ke video highlight bucin minggu lalu lagi kali ya. Let's go. Wey, sekarang kita masak-masak lagi di Bilcin. Bilang cinta. Kita mau bikin apa nih, Ci? Jadi, Bilang Cinta kali ini kita mau membuat burger abang-abang gerobak yang pasti kalian pernah beli. Kita namain burger bocin. Kamu pernah enggak? Jujur gak pernah sih. Iya, aku juga belum pernah. Kamu juga belum pernah. Burger abang-abang gerobak. Burger bocil. Jadi bahan-bahannya itu ada roti burger 2 piece. Terus ada daging burgernya. Terlalu ceplok. Telur. Aku cadel. Terus tomat. Terus ada selada. Ada saus. Ada mayonnaise sama mantega. Oke. Jadi kita goreng dulu daging burgernya. Dagingnya bukan hamburger gitu. Kan hamburger. Oh. Ini smoked beef sih. Aku pernah ngomong ini. Apa? Enggak bisa, aku enggak bisa masak. Bisanya jogeti. Wow. Makasih.
makasih. Makasih, makasih, makasih. Miau. Lagi kita, lagi kita, lagi kita. Lagi kita dari AS Depon. Makasih, makasih, makasih. Miau. Oke, dia udah mulai mencair ya guys ya. Ini siapa yang nyeplok telurnya? Serius? Eh, bagus sih kak, kakak yang nyeplokin. Bagus banget sampai. Canda kak, gak usah nangis gitu dong kak. Aduh, biasa aja dong. Gak bagus ya? Apa ya? Ini aku udah bingung sih sebetulnya, kenapa kuningnya bisa misah gitu sama putihnya? Diapain kak, dipisah dulu ya masaknya? Woi, gimana sih bikin telurnya? Eh, maksudnya ini? Ada. Kenapa telur ayam banyak banget? Maksudnya kayak aku tuh kalau misalkan lihat ya, misalkan burung unta dijual telurnya, dijual telur itu nggak sebanyak telur ayam gitu, satu pak isinya banyak banget gitu. Kan sama ayam itu banyak tuh misalkan satu kali keluar banyak juga. Ini kan aku di jerawat satu, selalu di close up-nya sebelah sini terus nah. Siapa yang kangen? Lagi kita dari Rosmo. Makasih. Ya. Kenapa kita nggak bikin dari daging kepiting? Supaya jadi Krabby Patty. Krabby Patty? Namanya juga Krabby Patty. Patty dari crab dong. Makanya sadar enggak sih? Makanya jualnya soalnya kepiting. Namanya sadar enggak sih yang kepiting itu cuma ada Mr. Crab doang misalnya. Iya. Sedangkan kayak kayak ikan-ikan tuh banyak banget enggak sih? Iya. Oh, jadi kepiting malah enggak ada cuma satu Mr. Crab. Iya, kayaknya dia dimakan deh sama Mr. Crab. Itu yang kayak jadi burger. Ya kan dijadiin burger lalu dimakan. Berarti ikan-ikan itu. Tapi ikan emang bisa sih makan kepiting. Ya coba aja, gini aku misalnya membuka daging kepiting terus dimasukin ke kolam ikan, pasti mau ikan-ikan dimakan. Iya. Oh iya sih. Daging kepiting. Iya. Tapi kalau yang di laut gimana cara makan? Kalau gitu enggak, kalau yang di laut. Maksudnya kalau misalkan dikasih pun ikan akan tetap makan. Coba aja ikan, kalau kasih makan ikan, dimakan juga. Iya. Kalau kepiting makannya apa berarti? Makasih. Kau tau gak sih ada kepiting makan kulit kuku kaki? Kulit? Kepiting makan kulit kuku kaki? Iya. Di? Jadi kayak kita taruh, tau gak sih yang kayak tempat yang ada kepiting banyak gitu, terus kita taruh kaki, terus kepitingnya kayak ke jari kita, terus dia kayak, wah, gitu. Berarti kalau misalkan manusia itu kecil, berarti bisa ada kemungkinan kepiting bisa makan kita nih? Lagi kita.
goreng lagi. Makasih. Itu sebenarnya dagingnya tuh udah matang kak, cuma diangetin doang jatuhnya. Iya. Tapi wangi. Gak tau, aku pernah di TikTok, coba deh kakak search di TikTok. Kepiting makan. Makan kulit kaki. Kulit kaki mau kutu kaki. Kulit kulit yang di dekat kaki. Makasih. Rar. Tapi main. Lin, kepiting makannya apa, Lin? Iya, baru mau nanya, kepiting makannya apa? Enggak makan. Pasir kah? Pasir. Masa enggak makan? Di dalam. Makannya apa, Lin? Kerang. Waduh. Makannya ini enggak sih, apa namanya? Iya, kerang enggak makan juga enggak sih? Iya, plankton. Plankton, iya. Plankton itu berarti udang. Plankton iya, kan ada musuh ya. Ada juga yang panas. Zooplankton. Apa sih yang lebih kecil? Yang lebih gede justru enggak sih yang amuba. Kalau plankton yang di SpongeBob tuh dia plankton apa ya? Illuminati kali. Iya. Matanya satu. Dilarang membawa konten SARA ya di GoPlay ini. Nanti saya di briefing sama JKT48. Waduh. Aduin. Mau ini saya taruh di mana, Kak? Di itu ya. Nanti ada di oke. Aku mau deh jualan burger. Iya, ini gampang loh bikinnya. Iya. Emang pasti laku, tapi kan enggak ada yang tahu namanya rezeki. Kalau di sekolah laku enggak sih? Iya sih. Iya. Tapi aku enggak di sekolah, aku enggak jualan burger ya. Jualannya ini spaghetti. Iya, ini enggak ada juga deh. Kamu sekolah, kamu mah sekolah mahal sih. Enggak ada juga, enggak ada apa-apa. Ada apa ya? Aku lupa. Kalau aku mah peluang bisnis ya itu berarti. Iya, peluang bisnis sebenarnya. Nah, ini biar rotinya lebih crispy dan enak. Nyaman. Coba kita bikin kreasi ter Cici bikin kreasi Cici, aku bikin kreasi. Oke. Okay. Oh iya, dulu aku ada dulu pas SD ada, ya, pas SMP, pas SD. SMA udah enggak ada. Makan juga kayak. Jadi enak banget, bener. Enggak tahu ya jajanan SMA tuh kayak mahal aja enggak sih? Iya ya, kayak beda gitu ya. Iya, kayak SD tuh kayak murah. Kayak 1000, Lidi tuh 1000 terus dapetnya banyak banget. Terus kayak SMA satu tuh paket. Ini. Dulu tapi kalau aku beli Lidi, aku diam-diam soalnya mama marahin. Batuk ya? Iya, soalnya tuh kayak biasa. Aku sih kalau dulu kalau jajan aku enggak bilang-bilang mama. Diam-diam. Kadang aku suka ketemu kakak aku di sekolahan, terus kayak aku bilang, "Kak, jangan bilang mama ya aku beli ini." Iya, iya. Ya, juga jangan bilang ya gitu. Oke, kita sambil kreasi kali ya. Kamu enggak pakai tangan, Ci? Aku suka pakai tangan. Aku mau bikin gitu kan. Ini dagingnya aku taruh sini, Pak. Oke. Aku mau bikin sausnya adalah saus mentai. Jadi aku mau mix. Ini mayo. Oh. Mayo dicampur sama saus sambal. Tomat. Jadi mentai saus. Kakaknya kayak, oh. Nih, tomat. Dua deh. Ini kita harus dibalik dulu nih, ada yang gosong ya, oh, di dia. Udah kan, matiin aja, Kak. Ke piring, di. Campur-campur aja gak apa-apa, ini kan namanya mix.
Oh, dulu waktu masih kecil nggak bisa bedain tomat sama sambal gak sih? Bisa sih aku. Oh, bisa ya kak? Kalau saus sambal tuh warnanya tuh lebih muda. Iya, lebih muda. Ini kayak dulu. Kita taruh deh tomat dulu. Tomatnya kok gede banget sih, aku gak mau pakai tomat deh. Tebel banget tomat ya. Ih, telurnya bagus banget dah tuh yang itu apalagi. Tuh, lihat tuh! 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 Kok jatuh? Telurnya! Telurnya! Telur kuningnya udah bisa! Kenapa telur kuningnya bisa gimana? Aduh, gimana sih kak? Aduh! Aduh! Eh, tapi ini bagus. Ini telurnya kayak digirang gitu. Jadi, tara. Ini jelek sini itu berkelatan banyak ya kan? Karena aku mau bikin yang versi yang lebih enak. Oh, jadi, yeah, versi yang lebih enak tuh burger nggak sehat guys. Lihat deh, juicy banget. Juicy banget aku. Mana ada yang juicy banget coba? Sampai lumer, sampai tumpe telurnya benar. Namanya adalah burger double beef. Double beef. Ow! Oh, panas. Nah, kita habisin ini semuanya kita harus bikin. Ngapa kan Kak? Kan Kakak mau ya? Masih ada. Duh. Lama. Kita pakai ini dulu tapi kan Oh. Ini deh. Jadi deh. Panas. Oke. Oke. Sudah jadi. Harganya berapa tuh kalau dijual kira-kira? Waduh. Rotinya sih kayaknya kan misalkan isinya 4 gini, roti bisa harganya 10.000 lah ya. Ya kan 15.000 enggak sih 10? 10 15. Mas, ya kan 15. Berarti kalau 15 sendiri harga 15 bagi 4 berarti kan udah mahal 6.000. 4.000. Hah? Enggak, 4.000, 4.000. Oh, iya. 4.000 terus enggak nyampe 4.000 sih. Iya, enggak nyampe 4.000. Tapi udah kita tengah aja 3.900 lah ya. Dagingnya. Dagingnya 5.000, daging 5.000 enggak sih? Daging 5.000. Iya, jadi kita tadi 4.000 tambah 5 9.000. 9.000 ditambah telur. Biasanya kalau pakai telur tuh tambah 3.000. 3.000 benar. 5.000 edition. Hah? Ah, telur mana ada 5.000? Untungnya. Oh iya. 3.000. Enggak usah pakai untung kita. Nih, jual untuk hobi. Hobi. Dan tambah 3 12.000, 12.000 sama saja. Ya 15.000an lah. 15.000 lah jual. Ya. Soalnya kayak kita ini jualnya enggak ngambil untung ya, guys. Kita jualnya hanya mengisi waktu luang. Iya, benar. Mengasah bakat. Cobain ya. Cobain ini benar. Ini kamu tuh aku. Oh iya, Kak. Apa ini? Nih Kak, cobain Kak. Ya Kak. Tapi ini sedih banget sih cuma benar-benar daging doang. Apa aku makan ini? Silakan Kak, makan Kak. Let's try. Cheers. Gimana sih? Pedes. Enak. Telurnya enggak ada rasa sih. Bisa telurnya gimana telurnya? Telurnya copot aja, enggak kerasa gitu sih. Enak sih, cuman kayaknya kalau makan burger tuh ini ya. Seret gak sih guys? Ya benar. Enggak. Yang suka. Oh, kalapungnya emang gak aku masukin ke mana. Itu bener plain banget ya kayaknya. Makasih Kak. Makasih Kak. Ini kayak cocok buat jajanan. Baraknya ada di sini. Ini tuh cocok buat jajanan manja. Ini sih. Jajanan manja maksudnya kayak sore-sore cemilan sore gitu gak sih? Jajanan manja. Burger manja. Jadi aku rating 6,5/10. Aku 7 deh. 7/10. Kakaknya gimana? 7. Aku bagiannya belum matang. Sudah.
Eh, dagingnya tuh udah matang, itu cuma diangetin doang. Itu udah matang, Kak. Ini tuh frozen, cuma tinggal diangetin doang. Makasih. Oke, kalau sambil kita bisa makan nih, biar bisa makan, kita langsung aja ke video highlight gemes biar kita bisa makan. Let's go. Kayak dibungkus buat member JKT48 yang lain. Oke, balik lagi di buka-bukaan soal cinta. Sumpah. Makasih, Mia. Tangan ada Cili tuh kecil banget dan nih. Ci, sumpah Ci, enggak jelas banget Ci. Ci, ini kayak kayak setengah kecil banget. Ya udah. Kalau gitu sekarang waktunya kita trivia quiz. Jadi kita akan bagi-bagi 10 tiket GoPlay Creators Play Day tanggal 4 Februari 2023 nanti di Senayan Park Jakarta. Nah, 5 tiket buat top 5 leaderboard dan 5 tiket lagi bakal kita kasih buat yang pinter dan beruntung. Let's go. Jadi kita mulai. Pertanyaan pertama. Oke, tanggal berapa Azizi Keren Asadil JKT48 berulang tahun? Wow. Jawabannya adalah tanggal... Cepet banget kak, ujian aja gak sampai 13 Mei! Lihat ya, jawabannya yang benar adalah... Belajar... 16 Mei! Siapa yang salah nih? Kalau ada yang salah bisa dilihat gak kayak salah siapa kak? Gak bisa kelihatan ya salah. Yang salah tak sembeli kau. Oh, kita lanjut. Let's go. Oke, pertanyaan kedua adalah apakah zodiak dari Lin JKT48? Let's go. Kalau dari mukanya sih Cilin ini kayak Virgo banget. Dari mukanya. Virgo sih kalau kata aku. Benar, jawabannya Virgo. Let's go. Lanjut. Siapakah penyanyi pria di salah satu line up di GoPlay Creators Play Date? Jawabannya adalah Jawabannya adalah Jeng. Siapa tuh? Kak Dikta Wicaksono. Siapa yang benar? Oke, let's go. Pertanyaan keempat. Apa nama festival budaya Cina yang dilakukan 15 hari setelah Imlek? Apa ini? Cap Gome. Cengbeng. Iya, oh bener ya. Apa nama game cepet-cepetan ngetik yang di GoPlay? Type Master. Ini kayak translate-nya dong. Type Master. Type Master ketik Master. Waduh, coba lihat. Coba lah. Type Master. Jadi gimana? Apakah aku mendapatkan tiketnya? Ya elah. Coba sekarang kita lihat siapa yang menang yang benar semua. Posisi 1 sampai 30 tapi kita masih undi lagi. Widi. Kok
ngeluarin nama aku kan aku tidak jawab itu. Kita cocok ya, saya pendapat ya. Oh ini. Oh, ish banget. Ih, aku pengen deh ini main slime pakai flume. Oh iya, kayaknya. Kan kita nggak ada slime nih pas kita meeting. Ya, ambil cici, ambil satu, aku ambil satu deh. Tempel ya, menempel. Lah, ini nomornya ambil sampai tanggal sampai nomor 30 aja. Berarti kita jangan ambil yang enggak nomor 30. Oh. Hah? Oh iya. Oke. Okay. 1 2 3. Ha. 26. Nomor 1 ada Zevanya Sendri. Weh. Zevanya Sendri. 26. Sama nomor 26. Nomor 26 ada Nelly Aswita. Wih. Lagi enggak? Lagi enggak? Sama Nelly Aswita. Sampai berapa, Kak? Sampai 5. Oke, aku ini. Nomor 17. Nomor 17 ada Randy Januar. Hey, aku. 9. Muhammad Firman Romadoni. Terakhir nih, ini deh. Muhammad Firman Romadoni. Nih, terakhir nih. Nomor 23. 23 ada Zul. Selamat ulang tahun. Yeay, panjang umur. Mantap. Aduh. Oke, tadi kita top 5. Mari kita bacakan. Yang pertama ada Kak Nicholas Wong. Yeay, congratulations. Yang kedua ada Karian Pricado. Yeay. Terus ada Kak Isdi. Yeay. Terus ada Kak Asdevon. Yeay. Dan yang terakhir ada siapa, Ci? Kak John Song. Yeay. Nonton gratis. Seru juga nih. Oke. Nah, sekarang kita akan video call orang yang ada di posisi 1. Tapi kalau kakaknya enggak mau, kakak boleh tunjuk siapa untuk di video call. Tapi kalau kakak mau, harusnya sih mau ya. Masa enggak mau sih video call sama kita? Yes. Langsung aja kita video call tuh ke Niko Wong ya. Let's go. Sampai enggak diangkat, parah sih, Kak. Kalau parah sih, Kak. Wah. Aduh, enak banget main kayak ginian. Hai. Yeay, diangkat. Hai Lin, hai siapa tuh sebelahnya? Ini ada Cilin dan Kak Z. Kakak kelakuan aneh waktu kakak masih kecil apa tuh? Kenapa? Kelakuan aneh kakak waktu masih kecil? Gak ada sih. Gak mungkin. Ada mama papanya, coba kita nyanyi kali ke mama papanya. Aduh. Jangan dong. Kalau kakak gak mau jawab, kakak harus laki kita. Iya, harus laki kita, laki kita. Pilih yang mana, hayo. Boleh. Coba. Laki kita. Gimana? Tolong dicontohin. Contohin dulu. Dicontohin sama kakak yang di sini. Jangan. Ayo, Kak. Bisa persis nih. Laki kitten. Coba kak Niko. Ayo. Laki kitten. Thank you. Thank you. Sering nonton. Bye. Oh
Doki Doki. Sekarang kita ngapain nih, Kak? Oke, kita jawab yang go. Kalian tanya-tanya, kita bisa jawab. Apa nih? Ini enak banget. Slime nya gak ada. Mandi hujan pernah, pakai jas hujan tapi. Mandi hujan dong. Kayaknya pernah deh, waktu kecil tuh aku sering banget pakai baju Power Ranger. Terus aku sore-sore jalan sambil disuapin mbak. Terus kemarin aku, jadi aku pakai Ranger pink, kakak aku pakai Ranger hijau, kemarin aku pakai Ranger merah. Terus kita kayak ala-ala gitu loh, menyelamatkan bumi. Power Ranger gitu. Kalau kamu gak pernah kayak gitu-kayak gitu, Ci? Gak pernah sih kayaknya. Kenapa sih? Aku terus kecil tuh banyak banget aneh-aneh, sumpah. Tapi dulu pernah naik sepeda terus dikejar anjing, itu pernah. Enggak jatuh sih waktu itu. Aku jatuh dari sepeda, aku cari kulit aku yang hilang, yang jatuh, kegesek aspal. Aku tuh waktu kecil tuh aneh-aneh sih, kejar anak tuh, Kak. Sumpah. Negeri aku enggak sih. Ini bebek bebek yang kakinya dua? Hah? Bebek bebek apa yang kakinya dua? Bebek kan lima kakinya dua? Ayam. Bebek kan kakinya emang dua. Apa sih? Aji ini suka sapi atau ayam? Sapi. Kenapa tuh? Karena daging sapi tuh enak banget gak sih guys? Kayak lebih, kalau ayam yang juicy kayak paha ayam tuh kayak ih geli, karena dagingnya kayak berlendir gitu. Tapi kalau misalkan daging sapi, juicy tuh kayak jus yang sangat amat enak, gurih. Bener. Jadi suka sate ayam atau sate kambing? Kambing. Kambing tapi enak. Kalau bisa aku enggak bisa makan kambing. Kambing bumbunya enak soalnya aku suka. Karena aku tuh kan kalau bumbu ayam, bumbu sate ayam tuh bumbu kacang kan. Nah, kalau bumbu kambing itu bumbu kecap. Nah, aku sukanya yang kecap, jadi biasa aku prefer kambing gitu. Tapi daging kambing tuh bau kambing. Iya, tergantung. Itu bandot namanya itu yang bau tuh. Katanya gitu, enggak tahu sih. Aku pete sih. Kakak pernah makan jengkol? Aku pernah makan jengkol kemarin pas pertama kali pas makan nasi Padang. Itu aku cobain jengkol tuh kayak gimana, Kak? Tapi bau banget emangnya. Gak tau, kayak aneh, pahit, aneh aja. Teksturnya juga aneh, gak suka. Iya. Iya sih, aku makan pakai. Kamu pakai, kalau makan sepeda pakai sendok, pakai tangan. Oh, tapi tergantung, kalau gak mau kotor pakai sendok. Kalau mau kotor, ya, tapi selalu kotor sih kalau ya, makan nasi Padang. Aku tidak mau kuku yang sulit ya, jadi kuning. Iya, gak sih? Iya, benar. Apalagi, Kak, pertanyaannya, Kak. Katanya apa tuh? Bisa naik motor enggak? Waduh. Bisa aku. Kok bisa? Aku bisa. Aku di rumah punya motor listrik. Oh, jadi tinggal naik doang. Matic. Aku bisa naik motor, guys. Aku kalau misalkan aku bisa naik kopling, aku naik kopling. Tapi sayangnya aku gak bisa, aku bisa naik motor Matic. Naik sih bisa, ngendarain gak bisa. Ya, aku ngendarain bisa. Aku ngendarain motor kayak, aku tapi ini sampai luka liat nih. Aku gak tahu kenapa aku naik motor, masa kayak tangannya sakit gitu sih rasanya. Oh, karena ini ada sih handle-nya. Bisa naik sepeda sama yang dua? Bisa. Dulu aku sekolah suka naik sepeda. Temen aku ke rumah, terus kita berangkat bareng. Ih, seru banget. Oh, berarti deket tuh? Karena sekolah aku dalam komplek. Oh, jadi teman-teman satu sekolah aku tuh teman aku dari TK sampai sekarang tuh kita satu komplek, satu sekolah gitu. Udah kayak ini enak banget. Ini pernah manjat pohon gak? Waduh, manjat pohon gak pernah sih. Karena udah takut, pohon itu tuh banyak serangga kan. Cikgu hidup di situ kayak di rumah doang nih kayaknya, nggak ngapa-ngapain aku lihat-lihat. Iya, tapi kayak pohon emang kakak pernah. Pohon tuh banyak banget serangganya, bisa gitu kayak ada semut-semut gede. Pohon kecil gitu di depan masjid sekolah aku tuh suka setiap pulang tuh aku suka nongkrong di atas itu sambil lemparin balon air ke adik-adik kelas. waktu SD. Pohonnya apa, pohon tinggi gitu? Enggak, pohon kecil banget, tapi kuat pohonnya. Dia kayak tumbuhnya tuh kan ini tanahnya ngegunung ke atas itu tumbuhnya kayak nyamping gini loh. Jadi kayak bisa dinaikin. Pas ditebang aku kayak nangis banget sedih. Gitu. Jadi jadi alien. Capek juga main gini tapi. Apa zombie? Nah, jadi alien apa zombie? Jadi alien? Iya. Soalnya alien masih bisa berpikir. Kalau zombie kan otak kita sudah dikendalikan oleh virus.
Ini pasti ngambil dari ini ya kak, dari dalam bantal ya. Enggak, beda, beda. Sama ini ukurannya loh. Beda. Iya sih ya. Ish. Apa tuh? Pernah tenggelam di kolam gak? Ya. Tenggelam kolam yang tak ada airnya. Kamu pernah gak tenggelam di kolam? Kayaknya waktu itu pernah deh, makanya aku takut kalau misalkan lagi berenang dikejar orang dari belakang. Dulu pernah waktu masih kecil soalnya. Kayak waktu itu kan dulu pakai kayak gede. Oh ya, sekarang udah gede. Udah gede. Dulu tuh pakai itu tau gak sih kakak, kalau berenang tuh yang papan doang, bukan ban bulat. Tau gak sih? Nah itu. Iya, ya, seluncur itu kan, terus lama-lama kayak diambil gitu. Terus kayak waktu itu masih belum bisa berenang, jadi kayak tenggelam tapi kayak cuma sebentar doang. Terus diambil. Aku sih suka banget berenang dari dulu. Aku dulu sering lomba berenang. Oh iya. Ya, aku dulu sering ikut O2 SM. Pas SMP. Suka main bola enggak kalian berdua? Suka. Aku suka main bola basket. Oh iya. Aku futsal dulu. Wow. Futsal dulu aku SMA 2 tahun. Bisa. Oh, ikut tanding juga waktu itu, tapi kayak jadi striker karena enggak bisa kalau jadi back. Aku kecil gitu. Ini orang lah. Aku pernah main futsal itu SD. Terus aku waktu itu sok-sok kayak anak laki-laki kan kalau main suka nyeker kan. Aku ikut nyeker. Terus aku nendang bola, itu kuku kaki aku. Itu luka gitu loh karena nendang bola itu sakit banget sih. Enggak, patah. Boleh. Continuity. Kapan terakhir basket? Terakhir basket aku SMA dulu, aku sering ikut sparring. Setiap minggu tuh aku senangnya aku ikut basket karena aku suka skip kelas, dikasih waktu buat ke sekolah-sekolahan lain gitu buat sparring lomba-lomba. Seru. Pernah ngelilipan semut enggak? Hah? Ngelilipan semut. Gimana tuh ceritanya itu? Kalau lagi muak kemasukan nyamuk. Waduh. Pernah deh kayaknya aku muak kemasukan nyamuk. Ke hidung kan. Ya mungkin itu kayak tenggorokan. Iya. Pernah potong kuku pakai gigi ya? Enggak. Oh, maksudnya kayak gigit kuku gitu? Enggak pernah sih, enggak suka gigit kuku. Kecuali kayak yang udah patah banget kayak tek aku cabut. Pernah hilang di mall ya? Kayaknya enggak deh. Iya kayak pernah deh, seinget aku ya. Soalnya aku inget aku langsung kayak nangis-nangis gitu ke customer service ya sih kalau yang di mall. Terus kayak untung waktu itu mama tuh selalu kayak pokoknya kamu harus hafal mati nomor telepon mama gitu. Jadi kalau kayak hilang atau apa, jadi kayak tinggal kasih tahu gitu. Terus kayak kasih tahu nomor teleponnya. Sekarang aku kayak pernah deh sekali. Bersahkan. Pernah dong. Tenang. Aku dulu pas pasar, aku tuh gak bisa kan bau pasar. Jadi waktu aku diajak oma aku ke pasar, terus aku sampai muntah. Karena aku gak bisa nyium bau pasar. Aku di pasar kayak gini. Gak bisa pakai mulut. Terus oma, kan oma-oma tuh kalau belanja tuh lama banget. Oma aku pakai segala, nyari panci-panci segala di pasar. Kayak, iya, aku kayak mana. Muntah. Gak suka. Kamu gak pernah pasar? Pernah. Ngapain ke pasar? Pasar itu tuh gak sih pasar yang di Bali yang kedonganan, tau gak sih, gak tau ya. Itu pokoknya kayak yang pasar ikan semua gitu. Biasanya temenin mama tuh suka beli ikan-ikan gitu, gak tahu buat kayak dimasak atau apalah gitu. Tapi karena saking baunya jadi aku keluar tuh ke pantai, liatin kepiting. Ya gak pernah, maksudnya kayak pernah tapi kayak gak kuat. Iya. Turn off. Iya, aku suka banget. Oh iya. Iya. Aku tuh kayak selalu kayak setiap ada imunisasi sekolah gitu, aku kayak selalu kayak aku paling seneng banget. Terus aku kayak tau gak sih kan disuntikin itu pakai ini karena aku pura-pura aduh sakit gitu. Kayak dikasih pala enggak? Tapi kayak seru aja, aku kayak aku berani banget sih disuntik, aku kayak enggak takut. Kalau aku langsung pura-pura menghilang sih. Biasanya kayak ke toilet. Buat kabur, nggak mau disuntik, males juga antrinya rame. Nggak takut sih, tapi kayak males aja, kayak sakitnya gitu. Soalnya yang lain tuh pada kayak sakit banget gitu, jadi kayak udah trauma gara-gara kayak gitu. Oke.
kita dan udah traktir kita. Thank you. Jadi yang belum dapat tiketnya gratis, jangan lupa nonton Trivia Time jam 8 karena nanti akan ada bagi-bagi tiket GoPlay Creators Play Date lagi. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you. Bye bye. See you. Semua aku gede banget.